Pagi hari ini kita nyantai ya, bubur kacang hijau di bawah jembatan Citalen Steeler. Ya, jadi kacang tanah, kacang hijau, hangat-hangat. Anggo kasepuhan ini pas, cocok, cocok banget. Hari ini kita akan ngobrol santai, Pak Lan. Iya Pak. Ngobrol sing enak, terkait gue, Pak. Ngobrol sing bagaimana terkait gue itu tetap menjadi asik. Di masa tua kita, di masa purna, tetap menjaga sehat dan bugar kita, ya kan, untuk mendapatkan kualitas sehat bersama ya dengan sedulur-sedulur goes. Jadi kita kan ada agenda goes di Klaten ya Mbak ya. Kemarin kita sudah survei, kita ada tempat yang sudah kita pastikan yaitu di Umbul Berondong. Di salah satunya kita juga di sana akan ungkum Mbak ya, ngadem. Karena suasananya lagi panas sih, Mbak. Kita nggak bisa melus yang panas-panas. Kita ikuti saja suasana ngadem dengan bersama gue akhir tahun ya, Mbak ya. Kita nikmati gue di Klaten. Kayaknya dari rencana semula kita kan jadwalnya Sabtu, Mbak. Sabtu, Pak. Sing mang menggugati dan keagungan dalam kita kalau Sabtu nggak bisa. Kita dimohon untuk diundur menjadi hari Minggu. Jadi saya pikir kalau saya nggak masalah Mbak Lan, nggak masalah. Berarti tanggalnya tanggal 1 Desember berarti. 1 Desember, spes melu akhir tahun ya Mbak ya. Nanti ya seperti biasa, di sana kita kan sudah untuk tempat kita sudah difasilitasi Pak Ari untuk tidur di sana ya Mbak ya. Nanti kita untuk bisa menikmati suasana malamnya, mungkin kita bisa asik karaoke ya Mbak ya bersama di Klaten dengan suasana yang alam ya Mbak. Kemudian Mbak Hari itu ngarep ya sawah gitu. Jadi kita nanti insya Allah di suasana malam pun bisa kita nikmati suasana yang asik yang bahagia bersama. Ya, Mbak. Kalau terkait dengan uang masuk Umbul Berondong kan sudah dipastikan hanya 6.000 ya Mbak ya, beda kita nggak bayar. Jadi sangat menarik sebenarnya. Kok balan ada yang sampaikan? Terima kasih, bagus dan sudah yang lain. Rencana kita gowes tutup tahun yang semua kita sudah kita survei kemarin tanggal 9 hari Rabu. Berangkat kita tetap 30 November. Sore ya, habis duhur ya, Mbak. Ya habis duhur, Pak. Nanti kita berangkat sama-sama. Lah monggo mandi pasti jatuh aja, Pak, ya. Ya. Yang jelas itu kemarin kita survei untuk biaya operasional untuk tol sampai Klaten itu 93.000, Pak. Oh ya. Tolnya. Nanti PP ya, ya PP itu, ya. Itu, Pak. Kemudian belum bahan bakar tuh, Pak. Untuk makan malam nanti saya usahakan gudeg, Pak. Saya tak bawa gudeg, Pak. Oh ya. Malamnya. Yes, jadi, sponsor gudeg P7 dulur ya. Kita pakai gudeg. Kita anggap tolnya itu 100 karena masuk ke gerbang tol Semarang habis itu kena 5.000. Ya 100. Kita pulang pergi 200 gitu. Lah emang dong. Ini bahan bakar monggo nanti ya. Kita kalau kita nanti bersama ya insya Allah enteng Pak gitu. Ya, ya. Gitu aja. Udah sama diangkat, ringan sama jinjing gitu aja Pak, pepatah. Monggo diatur saja manifase. Yang jelas ini sudah rembukan kita, tidak ada rembukan lagi Pak gitu. Ya. Hanya kita saling monitor saja. Ya. Okay. Monggo. Demikian Pak yang disampaikan, barangkali teman-teman yang lain ada usulan tambahan, monggo. Terima kasih. Ya mungkin nanti masih berkembang ya, ada info yang berjalan ya, kita nanti sama-sama ikuti saja ya info-info terkini ya untuk terkait dengan gues di Klaten. Yang jelas pada prinsipnya ya seefisien mungkin, sehemat mungkin, sesuai dengan apa yang menjadi tagline kita ya, dan bahagia tidak mesti mahal ya, dan bahagia bisa dengan sederhana. Jadi bahagia itu relatif, tidak harus dengan selalu ukuran-ukuran yang wah ya kan, atau ukuran-ukuran yang tidak masuk akal. Tidak, tinggal kita bagaimana cara mengemasnya. Mungkin itu ya Mbak Lan ya. Terima kasih teman-teman. Nah, pagi hari ini telah kita sampaikan, sambil nanti kita ikuti perkembangannya di tanggal 1 Desember 2024. Ya, gue sakit tahun. Terima kasih. Salam jaga sehat, selalu semangat. Semangat pagi. Pagi-pagi.
dirimu yang kini tersimpan di hati. Jalani kisah sembunyi. Usai dendam bel sekolah, kita nikmati yang ada. Genggamlah jari, genggamlah hati.